warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal mereview salah satu produk terbarunya dari Wardah yang lagi booming banget di dunia permakeupan. Dan pastinya kalian tahu sesuai judul aku bakal mereview Wardah Everyday Cheek and Lip Tint. Jadi sebelum ke videonya, kalian harus like dulu, subscribe, comment dan share ke teman-teman kalian semua. So don't go anywhere guys. Dan yang bakal aku review adalah Wardah Everyday Cheek and Lip. Seperti kalian lihat, ini produk mengeluarkan produk terbarunya. Ada 3 shade warna. Yang pertama adalah warna red, warna mayberry, and terakhir adalah pink. Dan seperti kita ketahui bahwa produk Wardah itu terkenal dengan kehalalannya. Jadi beberapa keunggulan juga yang ada di dalam produk ini. Produk ini bisa digunakan untuk blush on dan juga bisa digunakan sebagai lip tint. Dan selain itu ada juga kandungan dari produk ini. Jadi dia itu yang pertama bisa memoisturizing dan menutrisi. Jadi produk ini memoisturizing juga menutrisi bibir kita. Terus yang kedua, pigmented and natural finish. Jadi dia warnanya keluar banget dan hasil akhirnya nanti dia bakal natural. Dan ini wangi-wangiannya adalah cenderung wangi-wangi ke arah buah. Guys, langsung aja kita coba ketiga produk ini. Sebelumnya ini aku udah pakai lip balm dari Wardah juga. Dan aku akan coba untuk warna yang 03 dulu. Ini warna yang pink on point. Pink on point. Oke guys, kita akan coba. Oke guys, ini setelah aku buka dari kardusnya atau dari packagingnya, dia itu kecil banget. Ini size-nya itu 5,5 gram. Seperti ini, dan ini seperti biasa ada tulisan Wardah Cheek and Lip kayak gini. Dan ini ada sherry-nya, kita pilih warna shade yang apa. Terus di belakangnya ini ada tulisan Wardah, dan ini ada tanggal expired-nya. So ini aku pilih nomor 03 ya. Dan sekarang akan langsung aku coba di bibir aku guys. Dan ini adalah setelah aku buka, dan dia itu harumnya tuh harum-harum buahan gitu. Ini kayak rasa strawberry gitu. Dan sekarang akan aku coba mengaplikasikan di bibir aku. Aku aplikasikan di bibir aku. Ini aku aplikasikan cuma satu oles aja, dan dia warnanya udah pigmented banget, udah keluar banget. Ini adalah warna-warna yang bener-bener kayak natural gitu hasilnya. Dan ini bikin look wajah kita tuh kayak fresh gitu, fresh banget. Dan yang aku suka, bibir aku tuh jadi kayak lebih lembab, terus juga kayak termoisturizing banget. Dan aku ragu sih ini dia bakal transfer apa enggak. Coba aku akan kecupkan di tangan aku, di telapak tangan aku, apakah dia akan transfer atau enggak. Guys, dia enggak transfer, dia cuma transfer sedikit banget. Ini mungkin ya, tuh kan, dia sama sekali transfernya sedikit banget. Oh my god, aku enggak percaya banget karena dia tuh di bibir tuh lembab banget. Dan sekarang aku akan coba oleskan lagi, satu oles lagi atau satu layer lagi. Oh my god. Ini bener-bener cantik banget. Warnanya bikin wajah kita fresh dan bagus banget. Dan sekarang aku akan coba untuk warna yang kedua. Nah, produk kedua yang bakal aku coba di bibir aku, ini yang shade Mayberry atau shade 02. Ini adalah yang shade nomor 02. Aku coba bakal aplikasikan di bibir aku. Ini ya, dia warnanya, dia harumnya juga harum yang sama gitu kayak yang tadi aku coba. Guys,
ini adalah warna yang nomor 02 yang baru aja aku aplikasikan di mulut aku. Dan ini kayak lebih cenderung mirip sih sama yang nomor 03 tadi. Cuman nomor 03 ini dia lebih cenderung kayak pink ke peach. Tapi kalau yang nomor 02 ini dia cenderung ke pink ke ungu gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri ini di kamera, warnanya tuh kayak hampir sama gitu. Cuman ini lebih kayak lebih tua gitu, lebih tua sedikit dengan yang nomor 03. Sekarang aku akan coba yang nomor 01, yaitu warna yang paling tercetar karena dia warna-warna merah gini. Dan ini adalah dalamnya setelah aku buka dari kardusnya, dan akan aku coba di bibir aku. Dia wanginya sama, ketiga produk dari Wardah ini wanginya sama, yaitu aroma-aroma kebuah-buahan gitu. Dan sekarang akan aku coba aplikasikan di bibir aku. Sebetulnya tuh ini kayak terserah kalian sih mau pakainya itu untuk lip tint hanya di area dalam bibir aja, atau kalian seneng yang kayak full banget di area bibir, itu semua tergantung kalian. Cuman aku pingin aku aplikasikan di full bibir aku agar kalian bisa melihat hasil dari pigmentasi warna ini. Dia warna merahnya itu merah cenderung ke orange, padahal kalau dilihat dari kardusnya dia tuh kayak merah-merah yang merah banget gitu, tapi setelah diaplikasikan dia lebih ke cenderung merah ke orange. Dan aku akan coba satu layer lagi biar warnanya tambah jelas. Sejelas cintaku padamu. Oh my god. Ini bagus banget. Kalian bisa lihat kan, ini warna yang 01 bikin look fresh banget. Dan ini salah satu warna favorit aku juga selain warna 02 tadi. Selain warna 03 tadi. Dan guys, itu tadi adalah produk terbarunya dari Wardah, yaitu Cheek and Lip Tint. Selain kalian bisa gunakan untuk lip tint, sebetulnya ini juga bisa digunakan untuk blush on. Cuman karena aku udah pakai blush on, jadi aku nggak perlu aplikasikan lip tint ini. Tapi kalau misalkan kalian mau coba juga untuk blush on, kalian boleh-boleh aja, karena produk ini juga bisa untuk digunakan sebagai blush on dan juga lip tint. Dan produk ini bisa kalian beli dengan harga Rp44.000 untuk di area Semarang. Tapi pasti setiap area itu, setiap kota itu pasti berbeda harganya, dan pastinya tetap terjangkau juga karena produk Wardah itu produk yang harganya terjangkau dan bisa dibeli untuk semua kalangan. Oke guys, kesimpulannya produk ini tuh benar-benar produk yang recommended banget. Dia keluaran terbaru, cuman udah booming banget karena banyak orang yang suka dengan produk ini. Dan di antara tulisan yang ada dalam kemasan dengan bahan-bahan yang terkandung di dalam lip tint ini tuh sama banget. Yang pertama, dia itu seperti yang dikatakan bahwa produk ini adalah memoisturizing, itu bener banget. Sekarang bibir aku kerasa lembab banget, kerasa kayak bibir-bibir yang bener-bener sehat, nggak bikin kering dan nggak kerasa kayak pakai lip tint gitu. Dan yang kedua, dia pigmented banget, ya bener, dia sekali oles langsung keluar gitu warnanya. Dan yang ketiga adalah natural finish, dia hasil akhirnya bener-bener natural banget. Oh my god, nggak pernah menemukan lip tint sebagus ini dengan harga yang benar-benar terjangkau banget. Dan yang keempat adalah yummy fruity aroma, benar banget ini aromanya, yaitu aroma buah-buahan semuanya. Dan ini produk sangat terjangkau banget, dipakai enak, cocok untuk semua jenis kulit, entah kalian yang kulit putih, kulit sawo matang, atau kulit kuning langsat, dan apapun itu. Oke guys, itu tadi adalah review tentang produk Wardah Everyday Cheek and Lip Tint. Semoga kalian semua suka.
dan share video ini sekiranya teman-teman kalian butuh video ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton video aku. So thank you for watching guys, and see you again on my next video.